bareng. Jam 7 pagi. Oke, siap. Thank you, Pak. Makasih jalan. Yuk, pulang. Ayo, yang mau ikut. Tadi sama Gus Dini mungkin bisa cerita tadi harinya gitu ya, kesibukannya untuk apa. Terus seperti apa? Kita kan harus nyiapin foto-foto untuk kegiatan sosialisasi olahraga kampanye. Jadi tadi sesi pengambilan gambar macam-macam sebenarnya. Jadi kalau udah selesai kita tunjukkan. Tapi tadi cuma kegiatan itu. Tadi pagi kan juga Gus Dini sudah ngasih info katanya ilmu menang dari Gus Dini ini akan ciri-cirinya itu dari ilmuwan gitu. Iya, ilmuwan. Belum nanti. Kalau dari Pak Anies sendiri mungkin ada update-nya Kak Pak? Mudah-mudahan akan bisa mencerminkan banyak profesi, banyak latar belakang. Itu nanti sudah selesai. Pak, terkait sama 9 juta saksi yang disebutkan oleh Komisi Perubahan, saat TPS nanti sudah ada update-nya belum Pak? Tapi memang akan ada sinisasi dari Koalisi Perubahan untuk mengawal TPS nanti saat pemilu. Panis dan Caimin, kalau misalnya nanti hanya ada dua poros dengan penggambarannya. Siap nggak? Ya semua kondisi amin harusnya. Poros, banyak kita harus menyiapkan, terutama teman-teman yang ada di grassroots, teman-teman yang ada di dalam rombongan selama ini di berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat, harus siap-siap apapun kondisinya, pokoknya siap memenangkan. Caimin kemarin pernah menyampaikan kalau Mas Kaisang jadi ketua PSI harus diwaspadai itu sama parpol-parpol. Jadi maksudnya diwaspadai seperti apa? Ditanya balik sama Mas Kaisang tadi, Pak. Apa ditanya gimana? Katanya tanya balik dong ke Caimin maksudnya diwaspadai itu apa? Kenapa takut sama PSI kan yang cuma 2% waktu? Ya namanya pemilu kan kompetisi. Siapapun yang hadir di dalam kompetisi terutama Mas Kaisang kita tahu lah. Jokowi itu ya semua harus waspada jangan sampai suara PKB keambil. Ada kekhawatiran dong? Enggak khawatir, cuman ya hati-hati. Hati-hati juga buat partai lain. Iya, bukan hanya PKB, semua partai pasti hati-hati. Deklarasi bersama tiga partai koalisi. Kelihatannya kita langsung. Karena kita rencana hari pertama. Berarti semua salah satu tugas baca adalah baca amin itu tugas yang mempersiapkan salah satunya ya dapat daftar. Jadi insya Allah kita daftar hari pertama, kapanpun hari pertama itu. Apakah nanti bisa bentuknya? Apakah nanti apa hilal? Jadi kita itu. Nginep dong Pak. Pak sedikit Pak, ini kan tadi ada survei dari Foxpoll yang menyebutkan bahwa ya pokoknya kita syukuri perkembangan dan ikhtiar terus dijalankan sama aminkan setiap kemajuan. Gus Bung Viva katanya menjadi tim bajang. Belum ada kabar. Tapi kalau di kabarnya siap Gus. Belum. Ini katanya itu, atau itu terserah baja kan sudah dibentuk mereka yang akan. Kalau dari Gus Simin sendiri tiga nama itu udah Gus. Belum ada. Udah cukup ya. Kata Kiai Said? Belum ada satu bernama yang disepakati. Kapan Gus bakal disepakati dan di kapan bakal disepakati dan diumumkan? Ya nunggu baja siap, bajanya lagi kerja. Hah? Kira-kira kapan sih? Targetnya Gus? Targetnya? Ini udah bentuk pendaftaran. Iya. Pokoknya gini, sebelum mendaftar nanti kita akan mendaftar pasti. Ya, oke. Diamannya apa dapat? Jamuannya apa? Mie kocok ya Mas Anies tadi? Ya, tahu coba. Berapa kostum tadi kostumnya? Ya. Ada berapa? Koko, jas, baju PKB, baju casual, pakai sandal jepit. Posenya gimana? Ya. Oke. Posenya gimana? Sama Pak Anies kan suka naik Vespa nih. Ya, ada Mori bareng atau keliling-keliling sana. Insyaallah kita akan naik Vespa bareng.
Dan saya terima kasih ya dapat hadiah ulang tahun helm yang sangat keren. Sama rompi Vespa yang sangat keren. Warnanya hijau lagi. Pas. Oke, makasih ya. Besok mau kemana sih, Min? Besok mau kemana? Besok nanti teman-teman pasti ngabarin. Besok ke Banyuwangi. Bareng. Oke, siap. Thank you, Pak. Masih jalan. Dua-duanya pergi ya.